Pokoknya pakai sarung tangan. What's up, Ozzy Mania? Ketemu gue lagi, Peter Sanjaya di sini. Di channel yang ngebahas tentang kehidupan di Melbourne. Gue kali ini lagi ada di Ballarat. Gue lagi mau ngedatengin sebuah festival namanya Begonia Flower Festival. Begonia, ini bukan bunga bego ya. Gue nyebrang dulu. Pertualangan di Begonia Festival kali ini, gue akan memulainya dari naik tram gratis. Kenapa gratis? Soalnya hari ini lagi ada festival. Biasanya kalau mau naik tram ini bayar $2. Tramnya juga sebenarnya cuma buat jalan dari ujung sini ke ujung sana, kurang lebih 2 kilo doang sebenarnya, cuma bolak-balik doang biar anak-anak seneng. Tapi karena berhubung hari ini ada festival Begonia, jadi digratiskan. Asik ya, di Melbourne banyak yang gratis. Onyen suka nggak naik tram? Iya. Onyen takutnya naik tram? Enggak. Koko suka nggak naik tram? Iya. Koko takut nggak naik tram? Enggak. Sekedar saran aja guys, kalau lu mau ke acara Begonia Festival, ada baiknya kalau lu dari pagi. Festivalnya sendiri sebenarnya bakalan berlangsung di belakang gua ini. Ini adalah Ballarat Botanic Garden. Gede banget acaranya di dalam. Nah, lu juga bisa naik tram, lu juga bisa main di Wendori Lake di danau. Bakalan seharian deh pokoknya, dari pagi sampai malam. Oke guys, kita baru aja get off dari tram dan kita berencana buat masuk ke festivalnya. Sekali lagi, ini festival gratis ya. Jangan mikir ini bayar. Tadi tram juga gratis. Kayak apa festivalnya? Let's go! Selain bunga-bungaan guys, di sini juga ada aktivitas buat anak-anak. Tuh lihat tuh. Gambar apa, Yok? Mobil yang ada basokanya. Mobil basoka katanya. Onyen gambar apa, Onyen? Onyen gambar apa ini? Ini gecko. Gecko ya? Begonia ini kayak begini tuh, dia banyak macamnya. Ada yang warnanya monoton, merah-merah aja gitu. Ada yang udah mix antara putih sama merah. Jadi
percampuran kawin silang udah. Jadi jenis bentuknya kayak begini aja, semua bentuknya sama tuh, mirip-mirip. Tuh, mirip mawar ya. Enggak tahu kenapa dinamain bego, begonia, begonia. Bukan begonian, begonia. Basically guys, sebenarnya gua tuh bingung videoin acara Begonia Festival ini, gua mau videoin bagian apanya gitu ya. Karena enggak melulu soal bunga di sini, banyak banget selain aktivitas anak, bunga-bungaan, terus juga environment-nya, suasananya. Di sini kan dia pakai Balarat Botanic Garden. Jadi tanamannya juga banyak yang ciri khas gitulah, istilahnya bagus-bagus, enggak cuma begonia. Harus akhiri dulu video gua kali ini di Begonia Festival di Balarat Botanic Garden, dan di seberang pohon raksasa ini gua harus say goodbye ke lu. Gua Peter Sanjaya, selamat bertamas ya, sampai jumpa, bye bye.